Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Okey, hari ini saya nak ceritakan tentang apa beza kita pegang emas sendiri ataupun dengan kita letak emas dalam akaun GAP. Okey, beza ni tak banyak pun sebenarnya. Bezanya adalah risiko. Kalau kita pegang sendiri, risikonya takut hilang, takut kena curi, lepas tu lupa letak kat mana, kan? Itu je lah risiko dia. Lepas tu kalau emas yang ada dalam akaun GAP, kita tak perlu risau dah. Emas tu memang selamat dalam akaun GAP. Public good simpankan untuk kita, memang selamat. Okey, so kalau nak pegang sendiri, boleh je pergi ambil dekat cawangan public good. Okey, mana-mana pun. Kalau duduk Kelantan, contohnya kalau duduk Kelantan, travel dekat Johor. So boleh je pergi ambil emas dekat Johor. Tak ada masalah, dekat Johor pun ada cawangan public good juga. Okey, so beza simpan emas sendiri dengan tak dalam akaun GAP adalah kalau simpan sendiri, risikonya untuk hilang, kena curi, lepas tu lupa letak kat mana. Itu je lah dia punya risiko. Tapi kalau letak dalam akaun GAP, dia memang tak ada risiko. Memang emas akan selamat ada dalam tu. Okay, nak jual pun boleh jual online. Kalau nak pegang sendiri boleh ambil. Tapi nasihat saya, better ada emas sedikit dalam kita kena pegang emas jugalah. Kena pegang sendiri. Kena pegang sendiri emas tu. Tak banyak pun tak apa, 1 gram ke 5 gram ke, itu adalah untuk meningkatkan lagi kita punya aura emas tu. Dia sebab untuk dijadikan dia sebagai magnet kekayaan kita. So kita tengok emas tu, kita gosok emas tu supaya boleh gosok-gosok emas. So bila kita gosok emas ni, kita rasa nak lagi. Di situ kita akan boleh rasalah kita nak simpan emas banyak lagi, lagi dan lagi. So betul, ada juga simpanan sikit dekat tangan untuk jadikan sebagai magnet kekayaan kita. Okey, ataupun kita boleh tunjuk dekat family, dekat kawan-kawan kita yang kita ada emas dan ajak dia orang untuk simpan emas sekali. Okey, macam saya, dalam wallet saya saya ada simpan 1 dinar. Saya simpan 1 dinar emas dalam wallet saya supaya senang saya nak supaya saya boleh dijadikan sebagai saya punya manajer kekayaan saya, sebagai aura emas saya lah, boleh gosok-gosok emas ni. Lagi satu, kita boleh bezakan 1 dinar kita letak dalam wallet dengan RM100 kita letak dalam wallet. So kita tengok lepas seminggu mana yang akan hilang dulu. Of course lah, duit akan hilang dulu, betul. Kat situ kita boleh tengok dengan adanya simpanan emas, duit kita akan lekat. Duit kita akan lekat, so simpanan kita makin bertambah daripada kenaikan harga emas tersebut. Okay. So, itu saja perkongsian daripada saya. Saya harap ramai lagi kenalan-kenalan saya dan anda yang buat simpanan emas untuk jangka masa panjang. Okay, insyaAllah kalau ada apa-apa boleh DM saya. InsyaAllah saya akan bantu. Okay. WhatsApp saya adalah 011-786-7760. Ataupun boleh follow IG saya Azim_Alif. Ataupun Facebook saya Azim Alif. Okay, insyaAllah itu saja. InsyaAllah saya akan buat lagi video lain untuk kongsikan dengan anda semua. Okay, Assalamualaikum.